Kembali lagi di Info Sehat Medikologi episode 7, di mana kita akan membagikan info-info tentang kesehatan. Pemulihan tak cuma dialami orang yang habis sakit. Ibu yang baru saja bersalin, baik secara normal maupun operasi sesar, juga butuh waktu pemulihan. Beragam cara dilakukan untuk membuat kondisinya lebih baik, mulai dari tirah baring hingga mengonsumsi makanan tertentu. Bicara soal makanan, sup ternyata bisa menjadi solusi untuk pemulihan ibu yang baru bersalin yang lebih cepat. Faktanya, kaldu sup biasanya mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu habis melahirkan. Beberapa nutrisi yang dimaksud yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Ini untuk meningkatkan sel darah merah yang berkurang selama persalinan. Berikut ini adalah beberapa pilihan sup yang baik dikonsumsi pasca melahirkan. Di antaranya, sup rumput laut, sup tomat dengan rempah, sup ayam, sup ikan, dan pepaya hijau. Berikut ini cara memilih makanan setelah melahirkan. Pilih makanan setelah melahirkan jenis karbohidrat kompleks, makan makanan sumber protein tinggi, makanan sumber asam lemak omega 3, makanan sayuran hijau, dan makan buah kaya vitamin C. Beberapa pantangan makanan setelah melahirkan, yaitu makanan dan minuman berkafein, makanan pedas, makanan berminyak. Oke, segitu aja info sehat dari aku. Kalau kalian mau ngebahas tentang hal-hal kesehatan, kalian bisa komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!